Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Sarang Demit Yang menceritakan seorang perempuan tua Yang memiliki sebuah peliharaan Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Mak Haji itu perempuan soleha Rajin ngaji Gak mungkin dia pelihara jin Jangan ngada-ngada kamu Bentak ibuku Ibu mau bukti Ibu denger kan Dia lagi ngaji sekarang Ayo kita intip Itu bukan Mak Haji yang ngaji Ada makhluk lain di dalam rumahnya Kataku membalas Akhir tahun 2020 Yai Ahmad yang sudah jadi tetanggaku selama bertahun-tahun datang ke rumah Beliau minta bantuan buat jual rumahnya Kenapa dijual Pak Kiai? Tanya aku waktu itu Saya mau pindah ke pinggiran kampung nak Nemenin bapak saya yang sudah tua Ucap Yai Ahmad Yai Ahmad sudah tidak punya santri pesantrennya sepi Dulu sih pas aku masih kecil rame banget santrinya Tapi sekarang udah gak ada santri sama sekali Pesantren salafinya kosong melompong Gak ada satupun yang mau nyantri di sana Bukan karena ada kasus sosial Tapi emang udah banyak pondok-pondok baru di kampungku yang digemari oleh santri mereka lebih pilih ngaji ke Kiai Baru ketimbang ke Kiai Ahmad. Pondokan kecil yang terbuat dari bilik bambu di depan rumah Kiai Ahmad sudah lapuk. Dulunya dipakai untuk tempat menginap santri. Tapi sekarang jadi tempat berteduh koloni kambing kalau kehujanan. Miris sih. Tapi mungkin sudah takdirnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun Yai Ahmad jualan ikan asin Kadang Kalau lagi ada rejeki Aku sebagai santri yang dulu pernah ngaji ke Kiai Ahmad Merasa kasihan dan aku borong dagangannya Yai Ahmad hidup sangat miskin Semenjak tak punya santri Beliau punya istri yang soleha dan tawakal dalam keadaan apapun Beliau juga punya anak laki-laki yang sudah putus sekolah. Umur anak itu 17 tahunan. Nah, aku dan keluarga kaget banget sih pas Yai Ahmad mau jual rumahnya. Padahal kami sudah nyaman banget punya tetangga seorang kiai yang rajin ngaji siang dan malam. Emang mau dijual berapa Pak Yai? tanyaku. 50 juta aja, Nak. Tolong infokan ke siapapun ya. Barangkali ada yang minat mau beli rumah saya. Ujar Yai Ahmad sambil tersenyum ramah. Ibuku muncul dari dapur sambil membawa nampan berisi kue kering dan segelas sirup. Mohon dipertimbangkan lagi, Pak Kiai. Rumah Pak Kiai itu strategis, loh. Di pinggir jalan bisa dibuat usaha, ucap ibuku. Dia kemudian duduk di atas sofa. Sudah, Bu, sudah saya putuskan. Keputusan saya dan keluarga sudah bulat. Kasian bapak saya sendirian di kampung Ujar Yai Ahmad Zal 50 juta itu apa nggak kemurahan? Tanya ibuku Ya menurut Rizal sih enggak bu Rumah Pak Yai ini kan nggak permanen Jadi kayaknya orang-orang ngitung -orang tanahnya aja Jawabku setelah ngobrol ngalor ngidul Akhirnya Pak Yai Ahmad pulang Nah Mungkin sudah rezekinya Pak Kiai kali ya Besoknya ibuku langsung dapat orang yang mau beli rumahnya Pak Yai Namanya Mak Haji Sarpa Beliau tetangga desa Katanya Mak Haji diusir sama menantunya sendiri Lebih tepatnya diusir secara sarkas menantunya yang bernama Lina. Dia benci pada Mak Haji. Makanya Mak Haji nggak betah di rumah. Nah, untung saja Mak Haji Sarpa ini punya anak perempuan yang sekarang tinggal di kota. Anaknya itulah yang mau membelikan rumah untuk Mak Haji. Oh ya, Mak Haji nggak tinggal sendirian dia ngasuh satu cucu perempuan yang umurnya 10 tahunan Dia anak yatim Entah cucu keberapa, aku tidak hafal betul Singkat cerita, jadilah rumah itu dibeli dan malam pertama Mak Haji jadi tetanggaku Langsung ada kejadian yang di luar angkasa Maksudnya di luar nalar Subuh itu, aku bangun dan kaget saat melihat TV tergeletak di atas lantai. TV itu seperti ditata oleh seseorang, bukan kayak jatuh ya, karena aneh banget. Remote-nya itu ditumpuk rapi pas di atas TV. Untung saja ibuku belum bangun. Ibuku ini penakut banget sama hal-hal mistis dan bapak juga belum bangun Buru-buru aku rapikan kembali TV yang tergeletak di rantai Bisa saja kesenggol kucing kan pikirku waktu itu Tapi nggak masuk akal juga sih kalau kesenggol kucing Si boster sama remote-nya itu nggak mungkin ketata rapi bertumpuk-tumpuk gitu Aku nggak cerita apa-apa sama ibu dan bapakku Biarlah lupain aja kejadian aneh itu Nah siangnya Mak Haji duduk di teras rumahku Dia lagi ngobrol sama ibu Aku dengar Mak Haji ini ceramah keagamaan Kita tuh harus rajin ngaji Rajin ibadah Ajal gak ada yang tahu entah hari ini atau esok datangnya Ucap Mak Haji Kelihatannya cerewet, tapi ramah Entah kenapa ya Aku ngerasa ada yang aneh sama Mak Haji ini Auranya itu loh Aku selalu merinding aja Kalau tiba-tiba nggak -tiba sengaja ditatap oleh Mak Haji Makin hari aku makin tahu latar belakang Mak Haji ini Dia ternyata suka didatangi oleh tamu Banyak tamu yang datang buat minta tumbal Bukan tumbal nyawa atau sesajen, ya. Kalau bahasa lainnya itu ruat rumah di kampungku. Kalau ada rumah baru, harus diruat biar dedemit atau jinnya pergi, ya. Biar nyaman lah buat ditempatin. Seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya, Mak Haji ini mengasuh satu cucu perempuan, jadi beliau tinggal berdua sama cucunya di rumah panggung yang baru dibeli itu Nah, biasanya para tamu itu datang malam hari Oh, bukan malam sih Lebih tepatnya dini hari, jam 2 atau 3an lah menjelang subuh Biasanya ada motor yang diparkir di depan rumah Mak Haji Awalnya aku nggak tahu persis apa yang diminta oleh para tamu itu ke Mak Haji tapi ya, tahu sendirilah gosip ibu-ibu lebih canggih dari jaringan 5 Ternyata bukan hanya minta ruat rumah saja. Yang datang ke Mak Haji bahkan ada yang minta penglaris. Tapi jujur ya, aku orangnya itu nggak mau tahu deh sama urusan orang lain. Biarin aja. Nah, suatu malam sebelum tidur, Aku wa sama pacarku Sampai jam 11 malam aku ketiduran Paginya tiba-tiba saja aku cek HP Obrolan di WA sama pacarku itu terakhir jam 2 dini hari Padahal jelas-jelas aku tidur sebelum jam 12 Parah sih kaget banget Gak mungkin juga aku ngelindur sampai WA selama itu Waduh udah gak beres nih Semenjak Mak Haji jadi tetangga baruku Sudah ada dua kejadian janggal di rumah Kalau Mak Haji dukun Tapi kok beliau rajin ibadah ya Setiap habis marib Pasti kedengaran suara Mak Haji lagi ngaji Aku penasaran banget Pengen ngintip aktivitas Mak Haji di rumahnya Sehabis maghrib, kayak biasa, suara Mak Haji terdengar syahdu ngaji Quran. Nah, sengaja waktu itu aku diam-diam ngintip dari bilik dinding rumahnya, dan saat itulah aku kaget sampai terjungkal ke belakang. Aku ngelihat Mak Haji lagi tiduran di atas kasur kapuk, sementara yang ngaji di sampingnya itu sosok lain. Sosok itu mengenakan mukenah tapi wajahnya hitam sekali dan berbulu. Dia melantunkan ayat-ayat suci tapi tidak memegang Al-Qur'an. Dia sudah hafal betul ayat itu. Siapa ya? tanya Mak Haji dari dalam kamarnya saat mendengar suaraku yang mengadu kesakitan. Aku sendiri langsung lari nyamperin ibuku di rumah. Bu, Mak Haji, Bu, Mak Haji, ada jin di dalam rumahnya. Mak Haji pelihara jin. Kataku sambil ngos-ngosan. Eh, Mak Haji itu perempuan soleha, rajin ngaji. Gak mungkin dia pelihara jin. Jangan ngada-ngada kamu, bentak ibuku. Ibu mau bukti. Ibu dengerkan dia lagi ngaji sekarang. Ayo kita intip. Itu bukan Mak Haji yang ngaji. Ada makhluk lain di dalam rumah itu. Suara Mak Haji yang sedang melantunkan ayat suci masih terdengar. "Udah ah, kamu jangan bikin ibu takut deh," jawab ibuku. "Nak, gak boleh ngintip sembarangan. Rumah orang lain gak baik." Bapak muncul dari dalam kamar. Dia nampak kesal karena aku ngintip rumah Mak Haji Besoknya Mak Haji datengin rumahku Dia bahkan ngaku kalau emang pelihara jin Tapi jin yang beriman Jin itulah yang membantu Mak Haji buat ruat rumah Dan segala macam hal mistis Dia juga minta maaf karena ada bebencit yang nakal Bahkan masuk sembarangan ke rumahku Bebenjit itu apa Mak Haji? Tanya ibuku Ya bebenjit itu Anak dari jin yang saya pelihara bu Tapi jangan khawatir Dia sudah pulang Dan gak akan ganggu rumah kalian lagi Ucap Mak Haji Jangan takut ya Jin juga makhluk Allah Sebagian dari mereka ada yang beriman Dan sebagian lagi ada yang murtad kata Mak Haji Semenjak saat itu memang tidak pernah ada lagi kejadian aneh di rumahku Tapi setiap kali ku dengar suara Mak Haji ngaji Aku selalu merinding Tamat Oke okay. Itulah cerita pendek dari Sarang Demit Yang menceritakan Seorang Ya bisa dibilang Uh, pemuka agama ya Mak Haji ini ya Ternyata memiliki peliharaan jin Ya saya kurang faham Dalam uh, Islam Apakah itu diperbolehkan atau tidak Tapi selama Yang saya ngaji Sampai sekarang Kalau bisa itu jangan Berhubungan sama jin gitu ya Oke, mungkin itu saja cerita untuk kali ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.